Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Kesehatan terus menggalakkan kampanye anti-rokok serta mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Beberapa waktu lalu, Pemkab Klungkung menggelar Jalan Sehat yang dirangkai dengan kampanye anti-rokok dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk para pelajar di Nusa Penida. Ribuan warga Nusa Penida mulai dari pelajar tingkat SMP dan SMA sekecamatan Nusa Penida, para guru, pegawai, lansia, unsur pemerintah desa dan kecamatan, serta Pemkab Klungkung mengikuti jalan sehat yang mengambil start dan finish di lapangan Sampalan Nusa Penida. Dalam jalan sehat ini, para siswa tampak membawa selembaran dan spanduk bahaya rokok, serta kampanye anti rokok yang terus digalakan Pemkab Klungkung melalui Dinas Kesehatan setempat. Usai mengikuti jalan sehat, para peserta juga diajak senam sehat bugar bersama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Adi Swapatni, mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai salah satu upaya mewujudkan generasi muda yang sehat dan menurunkan angka perokok serta mencegah bertambahnya perokok pemula. Penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Klungkung sudah diterapkan mulai tahun 2014. Semenjak ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 dan juga instruksi Bupati tentang gerakan masyarakat hidup sehat, di mana Germas ini ada 5 indikator yang menjadi prioritas kita, jadi di Bali termasuk juga di Klungkung, salah satunya adalah anti rokok. Kegiatannya apa aja, Bu? Untuk kegiatan ini, jadi ada jalan santai, kemudian kita akan isi dengan senam sehat bugar, kemudian juga diikuti dengan kegiatan pemeriksaan pelayanan kesehatan, yaitu pemeriksaan penyakit tidak menular. Tingkat sosialisasi di sekolah-sekolah? Ya, sosialisasi sudah dilakukan, jadi kebetulan ada kegiatan Komodo, jadi ini juga kita bekerja sama dengan Komodo, TNI Angkatan Laut. Jadi seluruh kegiatan promotif preventif kita sudah lakukan di sekolah-sekolah mulai dari kemarin. Pada kegiatan ini juga dibacakan orasi anti rokok oleh perwakilan siswa-siswa SMA Senusa Penida. Dilaksanakan pula penandatanganan komitmen bersama oleh Camat Nusa Penida, Forum Perbekal Nusa Penida, Kepala Sekolah, Kadus dan Karang Taruna sekecamatan Nusa Penida yang diakhiri dengan pelepasan burung sebagai simbol dimulainya germas dan kampanye anti rokok. Budi Krista, Kompas Dewata.